Thank you.
Oke. Sip, Pak Yoko, suara lanjut. Testing. Suaranya yep, aman. Mas Sabto? Aman, Pak. Halo, Mas Sabto. Halo. Mas Munir, suara saya masuk enggak? Masuk. Masuk ya, clear ya.
Oke, testing. Bagus. Oke, terima kasih semuanya. Udah jam 7 lebih 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali kita di IndiHome Learning From Home. Seri yang ke-10 ini. Seri 10, jadi kita udah 9 kali sejak mulai sebelum Ramadan sampai hari ini kita sudah mengadakan sharing tentang fotografi terutama itu, dan ini adalah yang seri yang ke-10. Ini kita lakukan karena saat ini hanya inilah yang bisa kita lakukan dalam masa-masa pandemi yang semoga segera berakhir. Semoga kita bisa segera beraktivitas normal seperti sedia kala. Nah, tapi sambil menunggu itu, ya sudah, tetap kita harus isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini sudah ada 22 partisipan ya yang sudah masuk itu. Selamat datang. Mungkin ini masih menyelesaikan traweh sholat maghrib dan trawehnya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menyusul. Acara ini nanti akan berlangsung selama 2 jam, mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, hari ini kita akan mengadakan sesi sharing yang lain daripada yang lain. Kenapa begitu? Karena biasanya kita sharing kan mungkin ada narasumber ahlinya begitu ya, men-sharingkan ilmunya, membagikan foto-foto yang bagus, bagaimana tips and triknya dan sebagainya. Dan itu semuanya sudah dipersiapkan di komputernya. Sehingga kita hanya bisa belajar, oh ya, tadi si bapaknya, si masnya tadi bilang begini, nanti diingat-ingat gitu ya. Nanti akan dicoba. Nah, kali ini berbeda. Kali ini kita akan melakukannya langsung praktek. Langsung praktek itu artinya, ya sudah, nanti narasumber kita akan memberikan tip and trick gitu ya, bagaimana cara memotret portrait. Kali ini kita mencoba dulu yang memotret secara portrait di studio. Saat ini saya sedang berada di studio Ray Digital. Terima kasih Ray Digital yang sudah meminjamkan studionya yang sangat bagus ini. Nah, nanti pertama-tama narasumber akan mendemokan bagaimana cara memotretnya. Tipnya apa, settingnya seperti apa, begitu. Nah, nanti partisipan bisa mengingat-ingat dan nanti langsung mencoba. Bagaimana mungkin bisa dilakukan? Ya, nanti kita akan lakukan itu secara live, gitu ya. Nanti akan kita ajari bagaimana cara melakukannya. Ini berbeda dengan biasanya mungkin ada yang photoshoot ya. Photoshoot tapi kameranya, kamera HP mungkin ya, kameranya dibawa oleh seorang model, kemudian menggunakan aplikasi komunikasi tertentu gitu ya, entah Zoom, entah IG Live atau apa gitu. Nah, fotografer kita yang memegang kamera, kita memotret HP yang ada di depan kita. Nah, tentunya ini akan mengurangi kualitas gambar. Nah, kali ini tidak seperti itu, karena kamera, lighting, model ada di sini, dan kamera ini nanti akan bisa dikontrol sepenuhnya oleh partisipan yang akan mendapatkan kesempatan. Kontrol sepenuhnya itu apa? Nanti teman-teman akan bisa nge-set diafragma, nge-set shutter-nya, nge-set ISO-nya begitu. Bahkan nanti kita bisa mengotak-atik ininya, peralatan yang ada di sini gitu. Dan itu bisa dilakukan di tempat teman-teman masing-masing. Nah, ini satu hal yang penting. Menurut kami supaya bisa ikut mencoba kamera di sini, sebaiknya yang mengikuti ini nanti menggunakan komputer saja. Laptop atau komputer. Kalau HP rasanya kurang nyaman. Karena nanti fiturnya susah untuk dikendalikan. Jadi saya harap nanti yang terpilih untuk mencobanya
yang sudah mendaftar itu ya, yang di caption-nya, itu menyiapkan laptopnya atau komputernya, karena nanti fiturnya akan muncul di komputer masing-masing. Mungkin itu dulu, supaya lebih jelas nanti tergambar seperti apa, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum sampai ke sana, ini nanti akan diawali oleh presentasi atau sharing dari narasumber kita. Kemudian nanti silakan kalau ada pertanyaan, dituliskan di chat gitu ya. Nanti kita akan tim saya dan tim saya akan mencatat itu pertanyaan. Nanti akan ada sesi untuk menjawab. Mungkin acara sharingnya Mas narasumber ini nanti akan sampai jam 7.45 atau mungkin maksimal jam 8. Kita break terus kita jawab itu langsung kita saya perkenalkan gitu ya. Hari ini di sini ada 4 orang. Saya sendiri, saya Yoko dari IndiHome. Kemudian nah, modelnya ini kita menghadirkan Mbak Momo. Mbak Momo, silahkan Mbak Momo. Nah, ini nanti yang akan menjadi model. Rekan-rekan, di layar ini, di partisipan itu ada namanya IndiHome Live. Nah, itu bisa melihat aura seluruh studio ini. Monggo silahkan diklik di akun di partisipan namanya IndiHome Live. Nah, itu Mbak Momo. Kemudian narasumber kita adalah Mas Misbahul Munir. Nah, itu. Halo. Ya. Kemudian ya. Ada Mas Dodo dari Regisal. Nah, dia ini di belakang ini sedang mengoperasikan segala sesuatunya. Oke, itu aja Mas untuk menyingkat waktu. Saya persilakan Mas Munir untuk melip sharing ini. Terima kasih. Silakan Mas Munir. Ya, kedengaran ya suara saya ya. Semoga nggak campur aduk gitu. Malam ini terima kasih dari IndiHome dan terima kasih Ray Digital dan terima kasih sama Canon yang nanti kameranya akan kita pakai. Kita pakai kamera EOS RP dan lensa 85-2. Jadi teman-teman nanti bisa merasakan bagaimana memotret dengan EOS RP dan lensa 85mm f1.2. Filenya juga akan kita broadcast ke chatroom. Kemudian ada lombanya gitu ya Mas ya. Untuk ya, semua peserta yang ada di sini bisa mendownload filenya. Kemudian nanti bisa diolah menjadi kartu lebaran atau ucapan lebaran. Nanti detailnya ada di Instagram IndiHome atau di chatroom, nanti bisa ditanyakan lebih detail. Baik, saya coba screening, Mas Yoko boleh dimasukkan saya di co-host supaya saya bisa bisa share screen. Mas, mungkin harusnya sudah langsung. Bisa Mas? Bisa ya. Ini langsung Mas. Ya, oke. Baik. Mas Munir, ya. Menginfokan untuk annotation-nya di-disable dulu ya. Annotation-nya di-disable, annotation yang mana nih ya? Yang di atas, kursornya atas. Terus yang view more. Option itu loh, Mas. Iya, titik tiga kanan tuh, paling kanan ada more. Mana Mas Yoko? Nah itu. Bentar, stop share. Pas share screen yang dimulai ya. Share screen dulu. Ya. Kemudian ini share. Share screen dulu. Nah itu mouse-nya diarahkan ke atas Mas kursornya. Ya. Atas pol. Oke. Okay. Atas tangan. Nah itu kan ada more toh. Titik tiga. Ya. Nah itu ada disable annotation participant. Disable participant ada. Oke. Okay. Nah itu udah. Sip. Ya. Udah nih. Oke, okay, mulai Mas. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi buat Ray Digital, IndiHome, dan Canon.
malam ini mungkin secara basic teori lighting nggak akan banyak gitu. Nanti kita akan banyak mengutak-utik kamera untuk pemotretan supaya teman-teman di semua di sini bisa ikut serta motret gitu ya. Jadi biasanya kalau orang motret dengan lampu studio atau lampu flash biasanya suka ragu-ragu atau takut karena mungkin fiturnya banyak gitu. Mungkin aduh saya harus bagaimana nih, apa yang ditautek dulu, ngapain sih saya pakai lampu, apanya yang mesti diperhatikan. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah satu, powernya. Jadi seberapa kuat dari lampu yang kita gunakan ini, baik itu flash atau street light ataupun lampu studio. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah speed maksimum dari kamera yang kita pakai. Kenapa harus ada speed maksimum, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga adalah arah sumber cahayanya. Jadi arah atau titik sumber cahaya ini akan memberikan efek yang berbeda untuk objek atau subjek yang kita potret. Kemudian yang keempat adalah kita sering menyebutnya modifier. Kalau lampu studio ya ada softbox, macam ada strip light, ada octavox, macam-macam gitu ya. Baik, kenapa tadi tanda nomor dua, speed kamera maksimum ini saya beri warna merah? Karena kalau memakai speed di atas, namanya speed synchro, 1/200 atau biasanya 1/250, melebihi dari itu hasil fotonya akan belang atau bending. Makin speednya makin tinggi, maka bendingnya juga akan banyak sampai total gelap. Jadi rata-rata pada umumnya lampu ini akan punya batas maksimum 1/200. Memang ada lampu-lampu tertentu yang bisa mencapai batas maksimum speed kamera sampai ribuan. Tapi untuk yang kita pakai ini sekarang maksimum 1/200. Oke, okay. Ini suara keluar nggak ya? Aku sendiri kok mati nggak dengar suara ya? Aman Mas Munir, lanjut Mas. Lanjut, sudah dengar? Peserta dengar suara saya nggak ya? Dengar Mas. Oke. Okay. Bagus kok. Ya. Nah, speed synchro ini. Kalau contoh yang saya sajikan di sini, ini speed synchro melebihi maksimum 1/200, bendingnya dari bawah. Foto-foto bending seperti ini biasanya dihasilkan dari kamera DSLR, di mana mirrornya akan tutup ke atas. Foto yang kedua. Ini foto yang dihasilkan dari kamera mirrorless yang bending atau kita men-set speed kamera melebihi dari speed synchro maksimum lampu, yaitu 1/200. Jadi tadi di poin nomor 2, tolong diperhatikan kalau kita motret lighting, speed kamera maksimum tidak bisa melebihi 1/200. Kecuali lampu yang dipakai teman-teman bisa HSS atau high speed synchronized. Nah, yang lebih penting lagi, jadi sebetulnya basic function atau fungsi dari lampu ini sebetulnya apa sih? Apakah hanya menerangi saja? Enggak, ternyata juga fungsinya banyak. Jadi kita bisa remove shadow atau ngilangin bayangan, kita memunculkan efek rim light atau backlight, hair light, catch light, dan seterusnya. Tapi mungkin untuk praktek malam ini nanti kita hanya melakukan yang paling basic saja, bagaimana teman-teman merasakan memotret dari laptop di rumah masing-masing gitu, atau dari komputer di rumah masing-masing. Nah, ada yang penting di poin berikutnya adalah kita sering menyebutnya freeze by flash by light gitu ya. Atau membekukan objek dengan cahaya. Jadi kalau kita selama ini mengenal bahwa membekukan cahaya itu memakai
speed dari kamera. Nah, kalau sekarang kita membekukan objek itu dari flash. Jadi nanti, nah ini contoh dari foto ini 2 detik gitu. Pemotretan ini menggunakan speed 2 detik. Jadi inilah kendala di mana kalau teman-teman biasanya memotret di dalam ruangan, fotonya kabur gitu ya. Wah, foto saya kalau motret di ruangan kok kabur. Karena pencahayaan rendah, speednya turun, sehingga blur atau goyang atau kabur. Tapi kalau teman-teman memakai flash atau memakai lampu, objek ini bisa terbekukan. Jadi di foto ini memotretnya 2 detik. Nah, biasanya toleransi dari tangan setiap kita ini kalau memotret rumusnya adalah 1/focal length lensa. 1/focal length lensa itu misal kita pakai lensa 50 mili, maka kalau kita memakai speed di bawah 1/50, maka fotonya akan potensial menjadi kabur atau blur gitu ya. Nah, untuk teman-teman sendiri tipsnya, jadi kalau besok freeze by speed tidak bisa tercapai, maka gunakan lampu bisa flash kalau teman-teman pakai kamera yang portable. Kalau di studio, teman-teman bisa bereksperimen dengan membekukan objek dengan lampu, gitu ya. Oke, nah kita akan langsung masuk ke technical. Mungkin nanti secara basic pemotretan hanya ini, Mas Yoko. Nanti berkembang kita ngelihat chatroom sambil praktek. Dari pertanyaan teman-teman nanti akan kita bahas diselingi dengan pemotretan yang sudah kita pilih. Kalau nggak salah tadi ada 10 peserta ya dari seluruh Indonesia. 10 peserta ini akan kita berikan kesempatan untuk motret. Nah, nanti sebelum kita praktek motret, nanti teman-teman akan menghadapi screen atau layar persis seperti dari tampilan Canon EOS RP, atau kalau teman-teman pakai kamera lain juga tampilannya akan seperti ini. Jadi teman-teman akan punya panel di sini mode M atau manual, kemudian di sini teman-teman diklik bisa merubah speednya, kemudian F di sini merubah diafragmanya, kemudian ISO untuk merubah ISO. Nah, yang terpenting bawah ini ada kamera fokus. Di sini ada tombol AF. Jadi nanti kalau kita sudah modelnya sudah siap di sana, teman-teman sebelum menekan tombol shutter yang lingkaran abu-abu putih ini besar, tekan dulu tombol AF-nya, kemudian tinggal tekan tombol shutter-nya. Nanti mekanisme bagaimana memotret masuk ke panel ini, teman-teman bisa mengakses, request akses ke sini, tapi akan digilir satu persatu gitu ya dari 10 peserta yang tadi sudah terpilih untuk ikut serta dalam pemotretan ini. Tentunya seperti orang atau model-model, teman-teman juga bebas mengarahkan gitu. Nah, nanti akan kelihatan modelnya di sini, posenya seperti apa, teman-teman bisa ngelihat. Teman-teman akan di unmute, diberikan kesempatan mengarahkan. Nanti akan oleh teman-teman di sini untuk mengarahkan model sebelum teman-teman motret. Gitu ya. Nah, untuk bagian kamera fokus ini saya tunjukkan di screen. Ini contoh aja kalau belum fokus seperti itu ya seperti umumnya kamera lah. Ini nanti akan ada di panel teman-teman sekalian karena live view kamera ini akan dihadapi teman-teman. Ini modelnya BCL ya, Mas Yoko ya. Ini modelnya BCL nih. Oke, malam ini nanti modelnya BCL ya. Jadi teman-teman akan punya fotonya BCL. Kira-kira itu kali ya fiturnya. Terus ini kamera yang akan kita pakai. Kamera dan lensa yang cukup canggih dari Canon Indonesia. Terima kasih buat Canon Datascreen Indonesia sudah memberikan kesempatan kita memakai Canon 85mm f1.2 dan Canon EOS RP. Kira-kira itu basic lighting-nya Mas Yoko. Oke,
Jadi nanti mekanismenya akan kita panggil satu persatu untuk persiapan motret, sambil teman-teman atau audiens yang lain boleh menanyakan apa aja di chat room. Saya akan berusaha menjawab. Kalau di chat room ini belum sempat terjawab, nanti kita akan kumpulkan pertanyaannya, kemudian besok akan saya bahas semua, kemudian dikembalikan ke teman-teman komplit dengan jawabannya. Silakan Mas. Sebelum kita praktek, Mas, mungkin ini ada pertanyaan dulu ya. Okay. Ada pertanyaan dulu. Yeah. Ini ada pertanyaan dari Mas siapa nih? Mas Aninjo gitu. Mas, flash saya itu sudah HSS, tapi kok ini ya nggak ngejar ya? Itu apa kameranya harus itu atau apanya? Oh, oke. Mas mau tanya, flash saya sudah HSS, tapi kenapa masih muncul setengah kayak tadi? Apakah kamera juga perlu support HSS? Setahu saya, kalau nggak salah sih semua kamera sekarang sudah HSS harusnya. Jadi, tapi saya perlu tahu dulu nih kameranya apa gitu. Untuk Mas siapa tadi? Yang Aninjo. Mas Aninjo. Untuk Mas Aninjo, kalau boleh nanti dikasih informasi ke saya kameranya apa. Tapi kalau masih muncul setengah, berarti walaupun flashnya HSS, tapi mungkin Mas Aninjo belum mengaktifkan tombol fungsi HSS-nya. Biasanya di merek apa saja tombol HSS ini munculnya kalau ada gambar petir, kemudian ada tulisannya H gitu. Nanti coba dicek. Boleh di Instagram saya lebih detail kalau mau nanya. Tapi kira-kira itu karena saya nggak tahu jenis kamera yang Anda punya, jadi saya agak susah jawabnya. Itu ya. Oke, sip. Ya sudah, kalau gitu kita rekan-rekan. Jadi suara saya kedengeran bagus nggak ini Sabto? Bagus, jernih. Bagus Pak. Soalnya ini di mute, enggak ya? Oke. Rekan-rekan, ini kita akan mulai melakukan live photoshoot, di mana ini kita akan mulai menempatkan model di stage. Mas Munir akan nge-set kameranya, lightingnya sudah disiapkan. Jadi ini nanti akan ditunjukkan apa yang dilakukan oleh Mas Munir. Mohon teman-teman memperhatikan nanti di screen-nya Mas Munir apa yang dilakukan gitu ya. Dan ini kita yang tadi yang merasa sudah mengisi di form gitu ya, kita berharap mengikuti acara ini dengan menggunakan laptop karena ini nanti settingannya akan lebih nyaman jika dilakukan menggunakan laptop gitu. Karena tombol-tombol yang tadi disampaikan oleh Mas Munir itu lebih enak kalau diklik di laptop, karena nanti akan ada request control gitu ya. Oke, mungkin Mbak Momo bisa ke stage gitu ya. Buat teman-teman, kalau pengen lihat seluruh full screen-nya di studio, bisa lihat di akunnya itu yang di partisipan Indie Home Live. Itu di situ udah kelihatan Mbak Momo. Mbak Momo mulai on stage. Mas Dudu itu udah nyala ya. Oke. Okay. Nah, mungkin itu Mas Munir, monggo silakan screen-nya diambil lagi aja. Di share screen, apa yang akan dilakukan Mas Munir? Oke, kita akan langsung live. Jadi teman-teman semua akan bisa melihat. Ini kabur ya. Teman-teman semua bisa melihat. Bentar, saya... Oke. Semua teman-teman di sini bisa melihat, kita bisa mengganti speed kamera yang akan kita pakai. Tadi kita sudah bahas speednya tidak bisa melampaui 1/200 ya, karena lampu studio yang kita pakai tidak bisa HSS. Kemudian untuk panel di sini
teman-teman bisa mengganti F atau diafragma. Nah, objek atau subjek model sudah di situ, Mbak Momo. Kalau teman-teman menekan tombol AF ini, dia akan kamera akan langsung ini. Oke, sebentar saya ganti autofocusnya. Ini ya, jadi kalau teman-teman memakai fungsi dari panel kamera fokus ini, kita bisa mengganti fokus ya, bisa manual. Kalau fokusnya jauh ya kita mengubahnya bisa cepat begini, kalau hanya adjustment sedikit ya bisa tombol yang panah kecil. Tapi kalau mau autofocus cepat ya kita tinggal tekan AF gitu. Nah, sebetulnya kamera ini sudah siap untuk memotret. Kalau teman-teman lihat di audience dengan ID IndiHome Live, di sana terlihat settingan pemotretan malam ini, di mana kamera ada di depan model, kemudian di kanan dan kiri model ada lampu, masing-masing satu, jadi dua, ada dua lampu ya. Nanti siapapun teman-teman yang terpilih motret bisa akses request ke screen ini, kemudian bebas mengoperasikan panel-panel yang ada di sini. Ini tombol untuk shutter, saya akan tes demo shoot-nya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah bisa melihat di screen IndiHome setting pemotretan ini. Nama-nama untuk motret sudah terpilih tadi ya, Mas Yoko? Sound. Soalnya mati. Mas Sabto, nyala kok. Punya Pak Yoko nyala, Mas Yan. Nyala. Oke. Mas Munir minta tolong lakukan satu pemotretan. Oke. Okay. Satu pemotretan dengan direct model dan lighting konfigurasinya, ya. Kemudian langsung di share juga ke ini, ke grup. Oke, baik. Kita akan lakukan pemotretan ya. Jadi teman-teman bisa melihat di panel ini, saya akan coba merubah, misalnya diafragmanya akan saya set menjadi 13 misalnya. Ini misal. Mbak Momo bisa ngelihat ke kamera. Yes, duduk aja nggak apa-apa, duduk. Ya. Oke. Okay. Ini akan saya lakukan pemotretan sekali. Saya juga akan nge-share hasilnya. Nanti teman-teman bisa melihat hasilnya di akan saya share di chat room ya. Saya share di chat room. Sudah, tadi pemotretan dengan speed diafragma yang sempit, hasilnya menjadi gelap. Kemudian kita rubah menjadi diafragma misalnya 6,3. Ya, siap ya. Oke, hasilnya akan kita share lagi ke teman-teman. Jadi
kira-kira hasilnya menjadi ya. Bentar ya, Mbak Momo sekali lagi ya. Mas Munir. Ya. Share-nya ke private saya itu, yang di everyone ya, share chat-nya ya. Oh, sorry. Share ini ya, share file-nya ya? Share ya, file. Oke, oh, oke. Okay. Di chat-nya, Mas. Baik, baik, baik. Yuk, siap, Mbak Momo. Mbak Momo. Satu, dua. Ya. Baik, sekarang saya akan coba share. Oh ya, ini masih ke private ya, harusnya ke everyone. Everyone, saya akan coba kirim filenya ke everyone. Ya, everyone. Pemotretan yang pertama tadi filenya pemotretannya terlalu low light, maka saya rubah diafragmanya. Teman-teman boleh ngelihat dan mendownload filenya di situ. Belum masuk nih, Mas? Masih masuk jalan ya? Masih jalan, masih jalan. Sudah masuk. Sudah? Nah, itu sudah masuk, itu okay. Filenya itu real ya, langsung dari kamera yang Canon EOS R ini ke sini. Ya. Silakan di-download. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman yang punya diberi kesempatan motret, silakan menggonta-ganti panelnya, silakan merubah speed diafragma ISO, dan nanti diberi kesempatan berbicara, jadi akan langsung bisa menanyakan speednya bagaimana, diafragmanya bagaimana gitu. Mas Yoko, oke. Bisa dimulai? Siap. Siapa yang okay. Motret duluan atau nanti ada 10 orang? Ya, oke. Okay. Kesempatan pertama kita berikan kepada yang pertama kali register, yaitu Pak Dudi Iskandar. Pak Dudi Iskandar sudah join belum ya ini? Pak Dodi Iskandar, sudah ya? Pak Dodi Iskandar, Pak Dodi Iskandar bisa melakukan request control ke komputer Mas Munir. Mas Sabto. Pak Dodi belum ada namanya, Pak. Namanya siapa ya? Di unmute Mas Pak Dudi Iskandar. Iskandar. Nur Iskandar. Dudi ya? Dudi berarti ya? Oke. Okay. Udah. Pak Dudi Iskandar silahkan. Pak Dudi Iskandar silahkan. Pak Dudi Iskandar sudah di-unmute? Sudah. Halo Pak Dudi. Halo Pak. Ya, ya. Oke. Okay. Pak Dudi silahkan klik di tempatnya Pak Munir ya? Mas Munir ya? Kursornya diarahkan ke atas, Pak Dudi. Nanti itu ada view option. Ya. Ya, view okay. Option terus request remote control. Udah? Bentar. Pakai handphone sini. Ya. Oh. Susah ini. Pakai laptop, Pak. Udah, lewat aja. Oke, ya sudah. Yang berikutnya mungkin Mbak Mia Jovanka. Mbak Mia Jovanka pakai laptop enggak? Pakai komputer enggak? Sebentar, aku anu. Mia Jovanka masuk enggak? Mia Jovanka. Jovita. Enggak ada nih, Pak. Mia Jovanka. Mia Jovanka enggak ada. Belum okay. Join. Kalau gitu ke Mbak Mas Ari Setiawan. Ari nggak ada, Setiawan nggak ada, Pak. Oke, kalau gitu Mas Akbar Aji. Aji, yes. Ada dua nih yang mau yang di-unmute, yang mana, Pak? Terserah. Coba yang satu dulu ya. Sama itu pasti. Halo. Pak Akbar Aji. Di yes. Belakangnya Pak Akbar Aji, Mas Siswanto, siap-siap. Pak Akbar. Mas Akbar Aji. Pak Akbar. Bisa.
Itu Jovita ada. Oke. Mas Siswanto siap? Mas Siswanto dulu, Pak. Oke. Mas Siswanto? Oke, saya mut ya. Mas Siswanto, halo. Halo. Ya. Oke. Pakai laptop ya, Mas? Yap. Oke. Oke, ini Mas Siswanto. Nah, itu kursornya langsung arahin ke atas, Mas. Mas, boleh request untuk lighting-nya. Oke, yang mana? Kanan kirinya model? Ya, sebelah kirinya model. Kirinya model. Mas Jojo boleh minta tolong. Kalau boleh sih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, boleh. Kurang apa? Kurang tengkurap apa kurang doma? Kurang dekat sama modelnya. Kurang dekat sama model. Dekat agak nempel. Dekat agak nempel, keras banget. Ya. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Udah? Bapakmu itu lahirnya agak kelihatan. Lahirnya enggak kelihatan. Agak kelihatan itu. Nah. Ini spesialis Mas Siswanto ini, saya agak khawatir ini. Ini di studionya Mas Yoko ya? Wah, rahasia. Nah, maksudnya aku mau itu yang lightingnya yang sebelah kiri itu buat rim led sebelah kanannya model. Iya, menggunakan acuan kanan kiri, tangan kanan kirinya model. Kanan kanannya model itu jadi rim lednya model. Jadi ditaruh di belakangnya model sebelah kanan. Jangan susah-susah loh. Enggak, cuma pindah lighting aja. Wah. Kalau ini kabelnya nggak nyampe. Oh ya udah, nggak udah. Nah, posisi kayak gini, posisi kalau geser-geser dikit boleh lah, gitu. Tapi kalau nuker ini nggak. Anu aja, yang kanan model dimatikan aja. Kanan matikan, wah luar biasa ini. Ini mau motret separuh ya? Iya, mau agak set led gitu. Wih, luar biasa. Mbak Momo, halo. Sudah berbuka puasa? Lah. Mbak Momo agak dekat ke lampu ya? Atau lampunya yang dideketin Mbak Momo boleh? Oke, dah. Boleh ya, lampunya agak tinggi dikit boleh? Enggak bisa gitu. Udah, sabul. Ya udah. Nah, ini aku terus ngontrolnya lewat mana ini? Kamu request ini Mas Sis, request kontrol ke Mas Mas Munir, share screen, biar saya. Bentar. Mas Munir share screen dulu mungkin. Ya. Di unmute dulu Mas Munir. Coba. Itu kekuatan flash-nya berapa, Mas Yoko? Kekuatan flash-nya 5,5. Full ya? Iya. Setiap peserta kita kasih 3 kali. 3 kali jepretan. Di belakang Mas Siswanto, ini nanti Mas, ini siapa nih? Arif Kurniawan ada nggak? Mas Bambang, siap-siap Mas Bambang. Oke. Udah Mas. Belum bisa kontrol. Belum. Terus screen. Oke, udah. Coba request. Kursornya diarahin ya Mas Ji. Ya. Siswanto request remote control. Approve. Silakan Mas Siswanto. Oke, teman-teman kasihkan. Ini sekarang Siswanto sedang posisi Mas. Disebutkan posisinya dia di mana? Posisi apa ya? Posisinya Mas Siswanto sekarang berada di kota mana gitu. Jadi di Solo. Mas Siswanto di Solo. Ya, itu untuk ganti speed. Ya.
KF. Silakan Mas Eswanto sambil boleh mengarahkan karena kita pakai speaker di studio. Mbak Momo agak nengok ke kiri dikit ke lampu. Mbak Momo agak nengok ke kiri sedikit ke lampu. Ya. Sama badannya juga boleh, guys. Goyang ke kanan. Badannya. Goyang ke lampu. Gitu ya. Nah, boleh. Satu. Sudah belum ya? Sudah. Saya coba hasilnya mau saya kirim ke chatroom, Mas Eswanto. Boleh, boleh. Oke, ini berarti saya perkecil dulu supaya saya bisa lihat chatroom. Saya stop share, nanti Mas Eswanto request akses lagi ya. Masih ada dua kali shot lagi. Oh ya, siap, siap. Oke. Jadi ya, ini file yang akan saya kirim hasil pemotretan dari Mas Eswanto posisi di Solo. Ya, nomor 103. Nah, bagi sending file-nya send to everyone. Bisa di sip, masuk. Pas. Sudah masuk. Masuk Mas Eswanto. Bisa ya. Jadi kalau mau dilihat untuk semuanya supaya tidak perlu download, kita coba sharekan di sini. Hasilnya kira-kira seperti itu. Lampunya dideketin lagi bisa enggak tadi? Lampunya dideketin lagi bisa, Mas. Dideketin lagi lampunya. Deket banget sama modelnya. Deket banget gitu. Sampai modelnya kebakar nanti Mas Eswanto. Pobongan. Ayo, terus yang flash kanan dinyalain. Flash kanan dinyalain, Mas. Iya. Sudah siap motret lagi Mas Eswanto? Oke. Oke, saya share lagi ya. Silakan Mas, lampunya yang sebelah kiri model sudah deket banget, lampu kanan sudah nyala. Monggo Mas Eswanto. Mau dilihat lagi dulu hasilnya? Boleh. Oke. Bisa terus membuk gitu. Udah di screen. Oh ini ya? Di share. Oh ini. Di screen. Nah ini hasilnya. Oke. Saya share ke Mas Eswanto. Siap. Itu hasil yang nomor 2 barusan sudah kita share juga di chatroom di everyone, sudah terkirim filenya. Ada perubahan lagi? Ada yang dirubah lagi? Mungkin satu kali lagi. Satu kali lagi. Mana? Tinggal satu kali lagi. Ya, siap. Monggo Mas, silakan boleh dirubah speednya, diafragmanya. Ini lensa canggih loh Mas. Lensa seharga Avanza ini. Wah, cocok. Request akses Mas, ya. Approve. Oke, silakan Mas Eswanto. Sambil menunggu Mas Eswanto,
Begini, karena ini kelihatannya ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop, maka silakan ngetik di chat sini aja siapa yang pengen coba tapi saat ini memakai laptop. Cepet-cepetan gitu. Daripada tadi bisa ini ternyata anu nanti ngulang lagi. Silakan. Oke, Mas Agi. Agi ya. Siap-siap Mas Agi. Yuk, Mbak Momo lihat ke lampu, Mas Iswanto mengarahkan. Terlalu dongak. Terlalu dongak. Pandangannya. Bahasanya Mas Iswanto itu bahasa Perancis, jadi dongak gitu. Dongak. Yuk, lihat lampu. Lihat lampu. Satu, dua. Ya, Mas. Kok gak di... Enggak dicepret Mas Iswanto. Mas putus malah. Disconnect ya. Disconnect ya. Ini pasti pakai Indigom sih mesti. Kayaknya masih enggak masih controlling your screen itu sih masih. Mas Iswanto masih ada di sana. Halo Mas Is. Disconnect dia mungkin. Oke. Okay. Mati semua jalurnya dia. Oke, okay. Kalau gitu siap-siap Mas Agiat tadi ya. Mas Sabto kasih kontrol ke Mas Agiat tadi. Agiat Adi ya. Iya betul Agiat Adi. Monggo Mas Agiat. Monggo. Okay. Ya, silakan request akses ke saya nanti saya approve. Ya, Agiat tadi requesting remote. Mau dulu Mas Agiat, boleh mengarahkan modelnya. Oke, baik. Terima kasih. Namanya Mbak Bobo, boleh disapa. Sudah masuk ya? Sudah, Mas Agiat boleh langsung. Oke, aku minta tolong lighting yang sebelah kirinya Mbak Momo dimundurin karena masuk frame. Boleh. Betul. Ini tadi sesuatu malah. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Momo mungkin lebih bisa tegak lagi dikit. Tegak dikit. Badannya busung ke depan dikit, wajahnya ke kanan. Oke, siap. 3, enter, autofocus. Oke. 3, 2, 1. Ya. Oke. Ini kameranya bisa di zoom nggak ya? Lens saya lensa fix, Mas. Oh, lensa fix. 85. Bisa sih kalau mau diganti lensa zoom, bisa. Tapi... next time gitu. Oke, baik. Oke, sekarang yang kedua. Oke, kayak gitu ya. Benar. Dagunya dinaikin tadi, kayak tadi gayanya udah benar. Tangan kirinya naik. Ke dagu. Halo? Ya. Benar, koneksi lagi lambat mungkin di sana, Mas. Oke, sebentar. Masih connect ya, mungkin agak slow. Oke. Nah, nunggu dulu. Oke, benar gitu. Ya. Dagunya agak naik dikit. Naikin dikit. Mas Agiat, cuma update aja kalau jepretan yang pertama itu terlalu gelap. Oh, terlalu gelap ya? Betul, karena Mas Agiat F-nya disempitkan ke 8. Oh ya, oke. Okay. F-nya F bawah tuh Mas. F-nya yang bawahnya. Mas. Nah. Oh iya. Ya. Klik aja Mas. Itu. Grogi nih kayaknya. Enggak mau ke atas.
kita minus yang di klik di minusnya ya. Minus, nah, oh, oke. Okay. Ulangi ya Mbak Momo lagi. Siap 3, 2, 1. Oke. Masih ada satu lagi. Masih satu lagi. Masih satu lagi. Sekarang yang terakhir hadap kanan Kak. Ke arah lampu yang oranye. Wah, iya nih. Nah, ini. Gitu ya. Oke, ke kiri dikit hadapin lensa matanya. Hadap lensa. Siap. 3, 2, 1. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Coba share. Ya. Mungkin sekalian bisa berpeserta juga Mas Bune. Yes. Bisa di review itu tadi. Oke. Okay. Saya coba akan review dari hasil teman-teman barusan ya. Share dulu. Ya, oke okay, oke. Okay. Jadi everyone juga ya, oke. Okay. Tuh, sebentar, sabar Mas. Screen-nya banyak sih. Nah, ini ya. Ini yang pemotretan Mas Agiat yang terakhir. Gitu. Beliau tadi pakai F berapa saya lupa tadi. Terus ini pemotretan yang sebelumnya lagi. Ini yang keliru. Ini pemotretan yang miliknya Mas Akhir yang pertama. Dua. Tiga pemotretan Mas Akhir. Oh, keren semua. Oke. Oke, ada peserta lagi yang bawa. Ini ada, tapi pakai note 9 dengan pen bisa dicobakah? Silakan. Apakah untuk bisa Sony ya, coba ya. Pak Sony Arsono, silakan. Silakan Pak Sony. Iya. Aduh. Enggak apa kita tes case juga nih lewat handphone apakah sesusah apa. Betul. Kita memang malam ini sedang perdana gitu. Jadi kita ngetes dari semua gadget. Pak Momo, boleh silakan kembali. Oke. Okay. Silakan. Tadi siapa yang? Iya, Mas Sony. Bisa request akses remote-nya? Monggo, Pak, siapa tadi? Mas Sony. Halo, Mas Sony. Halo. Itu di-mute, Cap. Oh, di-mute ya sendiri malah. Halo, Mas Sony. Ya, bisa dengar suara saya? Bisa. Ya, untuk request tombol mana ya? Lewat handphone ya. Itu pojok kanan, paling kanan bawah toh ada setting ya. Terus minta request. Oke. Request remote control. Ketemu nggak? Kanan bawah itu ada more. Nah itu. More ya. Mana nih? Belum pernah nyoba request sih. Coba saya masukin phone dulu ya, liatin menunya. Iya, Mas. Ini sambil tiduran, jadi sorry, berantakan. Sudah? Belum ya? Nggak ketemu, Pak. Lagi nyari yang request kontrolnya ini, Mas. Bentar, saya pandu ya. Ya.
Ini memang paling pasnya menggunakan laptop karena kontrolnya lebih mudah. Iya. Betul Mas Yoko. Ini tadi pas nggak sempat aja pakai laptop. Ya. Coba ya. Aja. Mas Sony sepertinya di handphone nggak bisa, nggak ada aktif untuk remote control. Karena harus harus ngedapin kursor kan? Di meeting setting juga belum ada. Oke. Abaikan dulu aja deh Mas. Nggak apa-apa. Okay. Makasih ya. Kalau coba nanti saya connect laptop nanti kalau ada waktu. Oke. Skip aja dulu saya. Makasih. Oke, makasih Mas Sony. Oke. Teman-teman, ini kita menit untuk bangsa minum. Jadi nanti kita akan balik lagi 5 menit lagi. Kalau yang pengen mencoba juga ambil masuk lagi, nggak apa-apa. Kita nanti akan masih ada waktu lagi untuk mencoba. Bagi yang sudah lagi, silakan mulai nanti di save, nanti dibikin, didesain untuk postcard gitu ya, desain untuk postcard, nanti diupload di IndiHome, diupload di Instagram, di tag ke ini ke IndiHome JTD. Nanti ada caranya di ini di iklan berikut ini. Silakan Mas Sabto. Oke, Pak. Thank you.
Halo, Pak Yoko. Oke, kita kembali lagi. Berikutnya ada request dari Mbak, siapa Mas? Nurul. Mbak Nurul Andayani. Mas Sabto, tolong dikasihkan akses ke Nurul Andayani. Oke, Mbak Nurul ya. Ya. Nurul Andayani. Oke. Mbak Nurul, halo. Ya, halo. Ya, Mbak Nurul udah join nih. Oke. Mas Munir, oke. Pak Yoko tadi yang Mas Sony udah pakai laptop. Oke, habis ini Mas Sony. Oke, udah request. Oke, silakan Mbak Nurul. Boleh mengarahkan model, boleh mengubah setting speed diafragma. Coba Mbak Momo kerudungnya dibenerin dulu. Kerudungnya dibenerin. Ya. Kerudungnya dibenerin. Padahal saya nggak tahu yang bener yang gimana. Nah, disampirin. Man. Nah, disampirin. Pokoknya layarnya kelihatan gitu ya, Mbak? Iya. Syariah. Iya, lebih syari. Syari. Ya, teman-teman. Jadi nanti habis ini file-file yang silakan itu diberikan hak untuk diambil semuanya boleh dipakai, gitu ya. Silahkan untuk didesain. Okay. Desain nanti terus di upload di IG-nya masing-masing, di tag. Tadi udah ditayangkan ya, Sab. Share di chat nanti ya, Sab, ya aturannya. Mbak Momo ada ke kanan. Nah, badannya agak ke kanan lagi. Ada ke kanan lagi. Nah, oke. Okay. Lihat kamera, Mbak Momo. Ya, tangannya relax aja. Enggak usah. Relax. Oke ya. Coba.
Oke, satu, dua, tiga. Ya. Langsung di review ya. Ini bisa kelihatan nggak kalau kayak gini? Oh, ini hasilnya ya? Ya. Bisa langsung kelihatan ya? Hasilnya di mana ya? Sebentar. Gitu. Oke. Berapa kali ini cobanya? Masih dua kali lagi. Dua kali lagi ya? Bentar ya. Silakan request screen lagi. Oh. Oke. Okay. Gitu aja Mbak Momo. Ya, Pak. Ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oke, yang terakhir ya. Ini barusan. Oke. Mbak Momo agak nunduk ya, nanti yang kali yang ketiga ya. Agak nunduk ya. Agak nunduk, terus agak senyum gitu. Nah. Sip. Jangan lihat kamera, tapi ngelihat... agak nunduk lagi Mbak, agak nunduk sambil senyum ya Mbak ya, nah gitu. Sip. Satu, dua, tiga. Kok nggak mau ya? Ya. Udah ya. Okay. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Oke. Oke. Ini berikutnya Pak Pailin. Mas Sony ya? Ya. Yeah. Bentar, Mas Sony saya unmute dulu. Mas Sony? Yes. Oke. Dengar suara saya? Udah. Oke. Okay. Agak dekat Mas, suaranya pelan. Oh ya, oke. Okay. Gimana sekarang? Udah. Oke, saya sudah request belum? Tadi saya coba request sebelum... Share screen-nya belum tayang. Belum, share screen-nya belum mulai. Oke, okay, sudah saya request Mas Munir. Yo. Okay, ini posisi framing modelnya apakah di tengah atau sepertiga ini ya? Saya agak susah. Apakah bisa ke kiri aja nggak apa-apa Mbak siapa tadi? Mbak Momo. Mas, nah boleh gitu. Oke. Okay. Posisi badan oke, okay. Pandangan ke kanannya, arah kanan, pandangan matanya, badan oke, okay, ya gitu, oke, okay, tangannya di dada sedikit, bukan, ya begitu, oke okay, ya, pandangan mata udah oke, okay. Oke, okay, setting, oke. Okay. Ini udah autofocus, Mas. Kalau saya klik ini udah autofocus? Oh, sorry. Oke. Okay. Oke, okay, senyum ya, Mas. Mbak Momo.
Okay, 1, 2, 3. Gimana? Sudah terambil gambarnya? Sudah. Boleh dibantu? Ya. Gitu Pak. Okay. Ya, lumayan. Okay, baik. Bisa ada kesempatan lagi? Ya. Suit kedua. Saya request control lagi. Oke, sekarang badannya putar ke kanan, Mbak Momo. Badannya. Ya, begitu. Posisi tetap, posisi di framingnya yang ya tetap sebelah kanan. Ya, oke. Kemudian, tapi badannya yang muter. Iya. Oke, pandangan mata ke kamera. Lihat saya. Oke. Lihat saya. Tangannya mungkin sedekap di... di apa pundak satunya ya boleh gitu ya ya oke gitu satu di ya boleh agak dangak dikit ya oke ya setting oke. Autofocus kembali oke, lihat kamera senyum manis 3, 2, 1 oke. Keren satu lagi boleh. Kita lihatin ya hasilnya dulu, Mas. Wah, ini mantap. Jos. Mantap. Oke, senang. Satu kali lagi. Siap. Enggak pengen duduk, Pak. Oke, saya request control. Sekarang badannya posisi tetap di sebelah kanan sepertiga. Mungkin jilbabnya agak ditutupin apa namanya dagunya di ya begitu. Oke. Pak Momo, badan ke kanan, putar ke kanan. Kanan. Ya, kanan lagi. Kanan lagi. Kanan lagi, ya. Oke. Wajahnya ke kamera. Ya, tangan boleh begitu, kamera. Senyum manis, dagu agak dinaikin dikit. Iya, oke, ya. Oke, saya autofokuskan lagi. Oke, ya, senyum manis. 3, 2, 1. Keren. Gimana, Mas? Coba lihat hasilnya previewnya. Terlalu gelap. Agak gelap. Belum ya. Oke, gak apa-apa yang kedua. Kan? Ya, bagus tuh. Oke. Hasilnya gimana? Gimana? Ya. Kita kirim ya. Terima kasih. Lewat apa, Mas Yoko? Ada itu di grup. Session chat. Di chat grup Zoom ini, di chat Zoom. Di chat Zoom, ini baru mau dikirim Mas Fir ke situ. Oke. Nah, siapapun sekali lagi, siapapun peserta ini boleh mengambil foto tadi. Boleh mengambil foto tadi untuk dikreasikan, dibikinkan kartu lebaran, begitu, dikasih ucapan selamat apa, begitu, gitu ya. Terus silakan nanti kita akan... nilai langsung kita akan kasih hadiah. Oke. Di chat ini nanti ngambil filenya kita klik aja Pak. Tinggal diklik aja terus di save. Sebentar ini sudah terkirim belum? Mas Munir ke private sudah. Itu. Ke private ya Pak? Ya sudah tak ulangi ke everyone. Sudah. Dan lagi uploading ini. Oke, berikutnya siapa lagi?
Ada yang mau coba? Oh, selamat malam Bu Mary Harun. Tadi saya sempat lihat Bu Mary Harun, Mas Sintra Wong ikut hadir juga. Ya, Pak Sony, 112 sampai 114. Okay. Empat ya? Oke, sudah terkirim semua Mas Soto. Udah, itu juga kurang satu lagi. Udah tiga ya? Sony ya? Oke, sip. Mas Sony, 112. Oke, halo Mas. Pakai HP. Mas Yoko, ada pertanyaan tuh. Oh, ini Mas kalau harus ke Shutterstock boleh, boleh. Tapi karena kalau ini pekerjaan ini harus ada ini nih. Pekerjaan rilis. Tapi nggak apa-apa kalau Mbak Momo nanti akan tanda tangani gitu. Nanti kalau bagi-bagi fitnya sama Mbak Momo atau pakai saya juga nggak apa-apa. Iya. Rizka Pradipta Pamungkas segera lari ke kamar nyari laptop ini karena mau ikutan. Oke, ditunggu Mas. Rizka. Rizka pakai Z, Rizka Monica pakai. Ya. Teman-teman ini acara ini diselenggarakan atas dukungan dari jadi Red Digital ada di Jalan Jaya. Kalau mau mampir silakan pakai di sini gitu ya. Ini sangat lengkap toko ya, di sini segala merek ada. Pokoknya jos banget di Amerika. Bagaimana cara mau tanya kalau mengambil itu filenya diklik kan nanti akan muncul ini gitu. Udah tinggal save dibaca. Ini filenya kita mungkin tidak maksimal sih, tidak sampai yang masih ada yang ikut nih. Ada yang join, mau join. Mana? Atas Monikanya mana? Rizka Monika. Rizka. Oke, yang mau join silakan. Sabto dikasih akses. Siapa? Mbak Monica. Rizka Monica. Siapa yang mau join, Mas? Atas nama Andri Bahtiar. Andri Bahtiar ya. Oke. Okay. Kalau mau request send-nya to everyone. Kalau ke Mas Munir nanti enggak kelihatan. Oke, Andri Bahtiar. Pradipta. Mas Andri. Cek. Halo. Suaranya pelan, Mas Andri. Agak deketan. Halo. Ya, ini halo, bisa ya. Masuk gak? Udah. Ya, Mas. Halo. Ya, udah. Tunggu Mas Munir share screen dulu ya. Oh, siap. Nah ini udah nih. Oh ini gak ngantri kan Mas saya? Langsung ya? Iya langsung. Terima kasih. Silakan Mas Antri. Dia harus request approve. Dia nggak tahu tuh Mas Sabto tolong dipandu. Mas Andri. Request approve. Iya, halo. Itu mouse-nya diarahkan view option yang di atas tuh. Halo. View option. Ya. Mouse-nya diarahkan di view option udah. Pakai laptop kan?
Halo Mas Andri. Iya, makan laptop. Hah? Iya, makan laptop, Mas. Mouse-nya diarahkan ke atas tuh, view option. Terus request remote control ya. Oh. Oh ya, heeh. Udah. Oke. Okay. Press. Ya. Udah. Oke. Okay. Bagi share screen ya. Udah. Lagi Mas. Bentar. Putus Mas, nanti request lagi ya di sini ya. Mas Andri. Ya. Kuas remote control. Mas Andri. Ya. Sudah. Ya, sudah. Ampun Mas Munir. Ampun, sudah saya share. Oke. Okay. Ya, silakan. Pak Momo, layarnya kelihatan. Sudah bisa ngedit-ngedit aja, Mas. Silakan Mas Andri diarahkan gaya modelnya, silakan merubah settingan. Mas Andri boleh sambil bersuara karena kita pakai speaker, jadi Mbak Momo modelnya pasti denger dengan ngapain. Gitu. Ya, Mbak Momo. Bentar ini. Ini Mas Andri kayaknya malah mandangin modelnya aja nih, terus ini aja kok. Putus-putus sebentar, Mas. Enggak ini. Iya, cantik sekali ya. Pakai Indihome dong, makanya. Enggak, di tempat saya. Oh, ini pakai Indihome. Bawa mau di tengah. Kita dulu biar dia marahin. Silakan, Mas Andri. Oh ya, halo Mbak Momo, Mbak Momo. Ya Mbak Momo dengar langsung aja Mas Andri. Ya boleh Mbak Momo post mainin tangannya Mbak di dagu gitu. Nah kayak gitu tadi aja nggak apa-apa, yang itu tadi. Hah? Mas Andri punya 3 kali shot ya. Oke. Okay. Ini lampu kiri kanan ya. Oke. Okay. Lampu kiri kanan. Tombol shutter di kanan besar. Oke. Okay. Ntar tahan aja Mbak Momo. Tak set ini dulu. Dipencet ini Mas. Udah, pakai bukaan segitu aja kalau gitu. Oke. Kalau mau ganti tinggal di plus minus itu aja. Oh ya. Nah, biar warna juga bisa dirubah tuh. Ini kalau kelamaan modelnya berubah jadi cowok loh Mas. Ya, sorry. Oke. Oke, siap. Udah kan. Oke, siap. Mas Andri. Oke, ini coba cobaan pertama ya.
Oke, coba buka masuk. Satu, dua, yo. Tiga. Ya, kita cek hasilnya dulu ya. Sebentar ya, saya stop screen dulu. Kayaknya ini nih, keterangan. Mas Andri, karena sampean pakai speed synchro melebihi. Oh, ha-ha. Nah, itu speednya itu. Ya. 250 speed, ya. Betul. Speed synchro-mu melebihi dari kekuatan speed maksimum dari flash yang kita pakai atau lampu yang kita pakai seper 200. Jadi dia bending. Oke, diulangi lagi ya. Oh iya, Mas. Dua, masih ada dua. Ya, Mas, silakan. Request access. Aku mau buka. Request access. Oke, request access. Bentar ya, Mbak Momo, masih request access. Sudah saya aku. Relax dulu. Oh, udah. Speednya, jangan lupa. Mbak Momo, aku ganti dulu settingannya. Ini bukaannya nggak bisa dirubah ya, Mas? Bisa, bisa. Kita ditanda plus minus. Ayo. Ini pasti nggak pakai mouse. Ya. Satri. Oke. Yo. Udah. Yo. Coba kalau gini. Aku kan nggak tahu ini settingan yang di lightingnya berapa ya, Mas. Jadi coba dulu ini. Percobaan kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Atas screen ya. Ini hasilnya ini, Mas. 100, 119. Hasilnya di ini. Satri. Halo. Oh, oke. Terakhir. Ya. Agak. Bisa lagi nih percobaan terakhir. Mas, aku request access lagi nih ya. Request access. Oke. Ya, halo Mbak Momo, agak geser ke kiri. Geser ke kiri. Oke, up. Terus badannya agak putar ke kanan dikit. Badannya diputar ke kanan. Lampu yang kuat atau dikirimnya model? Oh, dikirim model ya, lampu kuat tadi ya. Muternya ke kanan, Mbak. Bukan ke arah situ, ke baliknya. Badannya. Kanannya si model. Tidak akan dilihat dengan akan dilihat.
Eh, sorry. Kiri. Ah, kiri, ha. Oh. Agak mundur dikit. Ininya kerudungnya di itu, Mbak. Di slebekin ke yang kanan, ha. Di ya dikituin. Slebek. Bahasa mana tuh Mas Munir? Bahasa bola lali ki, Mas. Yo, Mas. Oke. Terus tangannya ke bawah dagu itu kayak megang kerudung itu. Satu aja yang kanan. Tangan kanannya. Terus pandangannya ke arah kamera. Tapi badannya masih tadi masih serong terdiri. Agak dingin sedikit. Oke, terus matanya tajam ke kamera. Ya. Durasi. Oke. Satu, dua, tiga. Sudah kecepet, Mas. Oke, ini hasilnya ya. Itu ya, Mas Andri. Oh ya, oke. Cabrum. Next, siapa nih Pak Yoko? Mas Pradipta. Ya, Mas Pradipta. Sudah di siapa Mungkas? Halo, Mas Pradipta. Halo. Sudah siap ya, nunggu dulu. Udah bisa langsung request remote control-nya. Belum ada request-nya, Mas? Enggak, Mas. Cursor-nya diarahin ke atas, view option. Oh, okay. Nah, itu request remote control ya. Okay. Udah, okay. Nampun. Sudah? Halo, Mbak Momo. Bisa ke kanan sedikit? Mendekati lampu yang terang tadi. Ya. Terus badannya ya udah benar. Tatapannya ke kamera, Mbak. Ya, saya coba setting dulu ya. Oke, lihat kamera ya, Mbak. Satu, dua. Oke, sekali lagi Mas, kok nggak ada suaranya ya? Suaranya yang dari sana kok nggak ada ya Mas? Ada, dengar kok. Oke. Sekarang shoot yang kedua. Yang kedua. Kalau yang tadi sih kayaknya yang sebelah kanannya terlalu gelap ya, atau enggak? Sebelah kanan itu yang lampunya terang itu ya, Mas? Atau yang lampunya kecil? Yang kanan.
tangan kanannya model. Oh, tangan kanannya model. Oh, yang coba sekarang Mbak Momo posenya madep ke depan aja deh, coba kita dari tadi kan samping kanan kiri ya. Oke. Tangannya yang rileks kayak apa coba Mbak Momo? Yang rileks. Yang rileksnya gimana Mas? Oke, senyum itu gak apa ya. Kita coba dulu, sebentar. Ini kok belum berubah ya. Oh iya, request dulu ya, request. Oke, oke. Oke, sebentar Mbak. Oke, kita coba ya. Satu, dua. Kayak apa hasilnya Mas Munir? Kecilin lagi, bukan besarin lagi. Oh, powernya ya, ya, ya. Oke, okay, game kita dari tengah lagi aja deh. Sekali lagi, Mas. Lensa 1,2 itu ya? 85 ini 1,2? 1,2. Kapan pakainya punya lensa? Kebiasaan landscape sih jadinya kurang tahu. Lain kali kita siapin untuk ini foto bareng landscape di belakang rumah ini. Oke, oke. Okay. Ya, sekali lagi ya. Ini ada space yang berapa? Boleh diubah. Kenapa, Mas? ISO-nya. Dan kelamaan ini ya, kalau kelamaan modelnya jadi cowok. Punya mantap. Kerudungnya mungkin dibenerin dulu ya. Kerudungnya dibenerin. Menurut dia sudah benar sih tadi. Coba deh pakai speed ini. Ya, siap ya. Coba. Oke. Satu, dua. Sorry, baterainya habis. Mah, luar biasa. Nasib. Oke, sambil menunggu baterainya ini diganti, jangan lupa teman-teman di situ di chat ada prosedur untuk ikutin lomba ini. Itu caranya tag apa harus diupload di mana dan sebagainya, silakan diikutin. Balas itu malam langsung diumumkan hari kapan misalkan follow IG di Home CTD materi foto menggunakan foto yang sudah desain di bawah ya. Terus jangan lupa di dan hashtag jangan lupa IndiHome. Hashtagnya saya nggak bisa nge-grab gitu ya. Aku tidak boleh di-provet. Batas waktu. Jadi Senin langsung kita transfer hadiahnya. Sudah ready Mas? Menuju live view. Oke. Okay. Karena ini balik-balik ke situ. Karena ini silakan Mas Wadika. Siap. Ya, kita coba langsung chat ya. Udah pas kayaknya posnya juga. Ya. Oke, satu, dua. Request akses dulu. Iya, iya. Waduh, ini landscaper ini nggak sabaran. Model-model ini. Glam moment, Mas. Iya, betul. Silakan Mas. Oke, yuk. Yuk. Siap, Mas. Ya, satu, dua. Sudah? Sudah.
Coba tombol AF-nya dipencet dulu, Mas. Oh iya, oke. Okay. Nah, oke, okay, sudah, okay, silakan. Okay. Okay. Siap, satu, dua. Nah, keren. Yes. Oke, okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jangan lupa di-share ke sini, ke request. Mana tadi? Sorry. Wah, oke. Okay. Bagus. Berarti tinggal ini. Apa? Desain ke chat conversation gitu ya. Baik. Teman-teman sekalian, terima kasih. Hari ini kita sudah selesai sesi photoshoot. Ini bergema aku harus gimana nih? Ya, mic 2 mic enggak aktif soalnya, Pak. Sorry, saya oke, dah. Kita sudah melakukan sesi real virtual photoshoot. Jadi yang biasanya menggunakan kamera di ujung sana, di sini ada kamera terus kita memotret ininya, memotret apa layar HP. Sekarang beneran ini tadi dipotret langsung menggunakan kamera yang sangat bagus. Terima kasih dari Canon yang sudah mensupport ini gitu ya. Ini menggunakan kamera Canon EOS R. RP ya, Mas? Rupiah gitu. Dan lensa yang sangat bagus juga begitu, dan hasilnya tadi menurut saya bagus-bagus gitu. Filenya ini masih di set ke resolusi yang tidak terlalu tinggi sih, karena ya ini untuk pembelajaran saja. Sudah di share semua, silahkan itu diambil semuanya, ini free, diambil semua, digunakan untuk membuat kartu lebaran lah, desain-desainnya gitu ya. Terus nanti silahkan diupload besok kan hari Minggu gitu, difokuskan untuk otak-atik ini, boleh diedit sekreatif mungkin, silahkan. Jangan lupa di upload tadi ke IG-nya, kemudian di tag di mana dan sebagainya, tadi sudah ditayangkan, IndiHome JTD itu saja. Hari Senin kita langsung akan umumkan. Nah, acara ini akan kita lanjutkan lagi nanti mungkin di studio di Semarang. Nanti akan ada Mas Bambang RSD yang akan mengasis kita di studio di Semarang. Kemungkinan lagi juga akan kita lakukan di Solo. Jadi tinggal waktunya nanti yang akan kita sesuaikan. So, stay tune di channel ini, IndiHome. Untuk informasinya pasti akan kita upload di Instagram IndiHome JTD. Jadi mohon sering-sering aja ngecek di akun IndiHome, akun Instagram @IndiHome JTD. Mungkin itu aja dari kami, dari IndiHome. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Ini akan kita unmute semua untuk say hello ke Mbak Momo atau Mas Munir atau ke saya boleh. Mbak Momo, saya mendekat ke Mas Munir. Silakan, di-unmute Mas. Udah, unmute semua nih. Terima kasih semuanya, Mbak Momo, Mas Munir. Ya, terima kasih. Siapapun yang ada pertanyaan belum terjawab, boleh nanya di chatroom. Kalau chatroom belum terjawab juga, boleh nanya ke Instagram saya di Munir Kawin atau boleh di DM ke Mbak Momo di Rizka Monica 15.
Iya. Kelasnya sendiri. Jadi tunggu eventnya. Siko, aku bagi-bagi. Tapi sebenarnya akun di Tokopedia kan ayah udah jual barang-barang nanti dikirim ke akun ayah kan? Yang ini nih.